Halo, Mam. Kali ini kita mau membuat resep wajik ketan gula Jawa. Mau tahu caranya? Ikutin terus videonya ya. Oh iya, jangan lupa tolong bantu subscribe ya. Untuk bahan-bahannya ada beras ketan 600 gram yang sudah direndam selama 6 jam. Kemudian santan cair, santan encer 400 ml. Kemudian ada gula merah 400 gram, atau kalau suka manis bisa ditambah lagi. Ada daun pandan secukupnya. Kemudian santan kental 500 ml. Kemudian ada jahe 2 ruas jari, kemudian diiris-iris. Ada setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili. Untuk langkah pertamanya, kita akan masak beras ketannya dengan santan encer dulu ya. Kemudian kita akan kukus. Langkah pertama, didihkan dulu santan encernya. Setelah mendidih, masukkan berasnya. Sampai airnya meresap dan habis. Setelah airnya habis dan meresap seperti ini, bisa dimatikan apinya. Dan ini siap untuk dikukus sampai matang ya. Masukkan beras ketannya tadi, kukus sampai matang. Sambil menunggu ketannya matang, kita akan masak dulu gula dengan santannya. Kita masak sampai gulanya larut, kemudian kita akan saring agar kotoran yang ada dalam gulanya bisa dibuang. Setelah gulanya mencair semua, ini bisa kita saring dulu supaya kotoran dalam gula tidak ikut tercampur nanti. Setelah itu, masak kembali santan gulanya. Masukkan daun pandan dan jahenya. Masak sampai gulanya mengental. Aduk-aduk terus ya santannya, jangan sampai pecah. Tunggu sampai gulanya kental dan berambut. Setelah gulanya mengental seperti ini, kita bisa buang daun pandan dan irisan jahenya. Kita buang-buangin. Setelah itu masukkan vanili dan garamnya. Aduk lagi.
masukkan juga beras ketannya yang sudah masak. Terus sampai semua cairan gulanya meresap, adonannya dan ketannya kalis. Terus diaduk ya, jangan sampai gosong. Apinya juga jangan terlalu besar supaya tidak gosong bawahnya. Ini kalau wadahnya sudah berat seperti ini mengaduknya dan sudah tercampur rata, saling menempel, kemudian sudah tidak lengket dalam wajannya, ini bisa kita angkat, sudah matang. Siapkan loyang ya, alasi dengan daun pisang, kemudian masukkan wajiknya. Tekan-tekan, ratakan. Diamkan di suhu ruang sampai dingin ya, baru kalau sudah dingin bisa dipotong-potong. Ini dia wajiknya setelah didinginkan, sudah mengeras dan bisa untuk dipotong-potong. Kita potong saja ya. Langsung plating saja. Ya, wajik ketan gula Jawa sudah selesai. Silakan dicoba di rumah ya, Mam. Jangan lupa untuk ikutin terus resep-resep di dapur Syafi selanjutnya. Terima kasih.